Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imam Sa'duddin, Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sidoarjo. Dalam hal ini saya mewakili dari Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur. Saya cukup terkesan dengan niat baik, tidak hanya sekedar niat tetapi telah dimanifestasikan dengan distribusi Al-Quran, sebuah kitab yang diakui satu-satunya kitab yang dihafalkan oleh pemeluknya dan satu-satunya kitab yang di dalamnya tertuang bahwasannya kitab ini akan terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Terjaga sepanjangnya, yang jaga adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pesan Nabi itu ada dua perkara yang ditinggalkan untuk umatnya yang apabila dipegang maka tidak akan tersesat, yakni Al-Qur'an dan Al-Hadis. Terima kasih kepada BWA, semoga semua amal baik, semua amal yang telah dilakukan bersama dengan ridha Allah Subhanahu wa taala dan menambatkan limpahan barokah, limpahan pahala dan berkah untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.